Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Jember, hari ini kita sudah menuntaskan debat putaran pertama debat kandidat Pilkada Jember 2020. Mudah-mudahan acara ini dapat memberikan informasi, mengedukasi sekaligus mencerahkan masyarakat. Pilkada sehat, pilkada yang gembira, pilkada yang mencerahkan masyarakat menjadi harapan kita. Sukseskan Pilkada 2020 dengan mendatangi TPS tempat masing-masing. Jangan golput, pilih nomor 1 untuk kesejahteraan masyarakat. Pilih Faida Fian, bila Jember ingin hebat. Warga Jember yang saya sayangi, saya dan Mas Fian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang luar biasa untuk melanjutkan satu periode lagi pemimpin perubahan untuk Kabupaten Jember yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan pendukung-pendukung saya, pendukung-pendukung setia saya hadir di hati saya. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama di studio JTV Surabaya, tapi saya merasakan dukungan dan semangat yang luar biasa dari saudara-saudaraku semuanya. Kita akan tetap bersama-sama 9 Desember meraih kemenangan yang terhormat. Saksikan dan tonton, nikmati, serta jadikan ajang silaturahmi. Bukan ajang dengki, bukan ajang perpecahan. Jadikan nonton bareng di rumah masing-masing menjadi acara silaturahim yang menggembirakan dan membahagiakan kita semuanya. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan buat kita semuanya. Salam dari Surabaya buat teman-temanku di Jember.